Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya Adida Five. Dan di sini saya akan mereview shader strategi di Minecraft. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Ini shadersnya seperti ini tampilannya. Nah, ya kita nggak pakai lama lagi, kita review saja shadersnya. Ganti video dulu. Orang pertama sembunyi ke tombolnya. Shaders yang saya pakai itu adalah namanya Rock Shaders versi 2. Pencapaian apa ini? Air dan pencahayaan doang seperti ini. Coba kita lihat aja dulu. Pencahayaan berarti ini pencahayaan saat siang hari ini ya. Lumayan oke sih, lumayan sedang. Pencahayaan ini tanah masih bagus dan rumput juga kerak, daun tekstur daun juga sama. Coba kita lihat dalam, pencerahan dalamnya seperti apa, shadersnya lumayan oke. Coba kita sekarang lihat tekstur airnya. Tekstur airnya ada di sini. Nah, tekstur airnya ini masih sedang segini mah. Coba kita lihat tekstur air yang paling banyak ini. Agak gelap ya. Agak gelap banget ini tekstur airnya, tapi bagus loh, tapi masih agak gelap, nggak terlalu kotak-kotak. Coba kita ke mode matahari tenggelam. Bentar. Matahari tenggelam seperti apa penampilan shadersnya. Nah, ini dia, masih lumayan sedang sih. Ngambil thumbnail dulu. Nah, sudah. Nah, dikit lagi ini mak gelap. Coba kita ke mode midnight, tengah malam. Kalau masa pencerahan ini juga lumayan oke, lumayan agak terang, mantap. Vektornya, bukan vektor, kira-kira saya vektor. Ini portal menuju mana tahu, jangan nyasar. Coba kita ke terang lagi. Alat rekamnya ada aman. Kita ke mode rain. Tekstur rainnya masih seperti biasa, normal aja, nggak ada perubahannya. Coba kita ke pindah world dulu untuk melihat tekstur bloknya apakah ada yang berubah juga ini shadersnya. Nah, ini dia, kita pakai dulu shadersnya. Rock shaders ini dia. Lama banget. Nah, ini dia
Nah, proyek kolamnya masih belum selesai. Sekitar masih 50% lagi atau 48 dah. Masih belum ada selesai. Oh, ini blok hancur. Kenapa ini? Harus saya perbaiki dulu. Dia tuh gelap banget ya pohonnya, pencerahannya gelap banget. Yang paling bagus sih ek ini nih, pohon daun ek maupun kayu ek. Tekstur ini ya bagaimana, coba kita lihat. Nggak ada berubah, ini juga nggak ada berubah, ini juga nggak ada, ini nggak ada, nggak ada. Kosong, 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 kosong. Nggak ada perubahan. Tekstur masih sama. Tuh masih sama, ini. Tuh masih sama, nggak ada perbedaannya. Begini udah sederhana, perubahannya masih biasa saja. Nah, mungkin sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel The Five. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.